lagi mau on the way ke Korea. Diantar sama my boyfriend. Imigrasi juga. Sekarang kita lagi nunggu orang-orang yang lain. Kita sekarang masih berempat sih. Mungkin kita bakalan nunggu orang-orang lain dari negara lain juga. Baru habis itu kita jalan ke hotel sama-sama. Semoga langsung bisa nyampe ke hotel dan bisa langsung tidur sampai jam 4 sore. Habis itu siap-siap buat ke gala dinner. Bye. Dan kita lagi on the way ke hotelnya bareng sama teman-teman yang lain. Semoga aja jarak dari airport ke hotelnya nggak terlalu jauh, karena aku super duper capek. Tadi di pesawat nggak bisa tidur sama sekali, walaupun udah minum kayak obat tidur gitu, tapi tetap nggak bisa tidur. Udah bawa bantal leher pun tetap aja nggak bisa tidur. Hopefully bisa cepet-cepet sampai hotel dan bisa langsung tidur. I am in Seoul, Korea. Ini sekarang jadi aku backgroundnya agak beda karena aku nggak lagi di kamar aku yang biasa. Aku sekarang lagi di kamar hotel yang ada di Korea. Jadi udah lumayan lama sih ceritanya, tuh sekitar bulan lalu ya. Ada satu perusahaan dari Korea yaitu namanya Cherish, dan dia itu undang aku buat ikut beautiful journey mereka ke Korea. Jadi here I am di Korea bersama vlogger-vlogger lainnya. Dari tadi sih aku sempet nge-vlog, cuman vlognya itu gak kayak yang ngomong-ngomong-ngomong terus. Aku cuman ngerekam beberapa bits and pieces doang, karena itu proses buat check-innya itu akan agak-agak hektik. Aku ini kan termasuk orang yang belum sering banget bepergian sendirian kayak gini, jadi it's a little hectic for me. Aku gak bisa terlalu nge-vlog banyak. Tapi sekarang aku udah sampai hotel, jadi aku mutusin buat sit down dan cerita ke kalian dari tadi aku ngapain aja. Jadi aku tuh kemarin ya, berarti kemarin jam 11:30 malam itu flightnya itu jam segitu. Aku arrive di airport Soekarno Hatta sekitar jam 10-an. Itu pertama kalinya aku ketemu sama Jihan, Nanda, dan Jenny. Itu pertama kalinya aku ketemu sama mereka. Jadi kita ngumpul di AW dulu, habis itu baru kita sama-sama check in supaya kita bisa duduk bareng di dalam pesawat dan gak kayak anak hilang banget gitu kan aku. Tuh, jadi akhirnya kita check in bareng, kita kenalan dulu, kenalan, check in bareng dan lain-lain. Akhirnya kita masuk ke dalam ruang tunggu dan kita ngobrol-ngobrol banyak, dan akhirnya kita flight dari Soekarno-Hatta ke Korea. Perjalanannya masa tuh sekitar jam 8, jadi kayak kurang lebih 8 jam gitu. Jadi ya, itu bener-bener perjalanan yang panjang banget. Aku bawa bantal buat tidur di pesawat gitu, tapi tetap aja tidurnya nggak gitu enak. Karena aku termasuk tipe orang yang nggak bisa gampang tidur gitu. Jadi ya, cukup lumayan melelahkan, tapi nggak apa-apa. Karena akhirnya sekarang aku udah sampai dengan selamat, yang paling penting. Here I am. Aku benar-benar berterima kasih banget Cherish udah mau ngundang aku sebagai perwakilan dari Indonesia. Jadi aku dari Indonesia itu berempat, ada aku, Jihan Putri, Nanda Arshinta, sama Jenny Nintansari. Jadi kita berempat dari Indonesia.
gitu. Dan ada beberapa vlogger-vlogger juga yang dari Singapura, dari Thailand, dari tempat-tempat lain juga di Asia, buat sama-sama menghadiri acara ini. Jadi I am so blessed to be here. Aku juga nggak nyangka banget bisa sampai diundang ke sini, tapi ya yeah, benar-benar grateful. Aku speechless, nggak bisa ngomong apa-apa other than grateful. Jadi sekarang tuh aku bakal kasih tunjuk ke kalian room tour kamar hotel aku ini. Luar biasa, menurut aku luar biasa bagus banget dan nyaman banget, sangat comfortable. Iya, sekarang aku mau tunjukin ke kalian kamar hotel aku. Let's go. Jadi ini pintu kamar hotelnya. Kalau kalian masuk, kalian bakal ketemu ini. Ini lemari, ada aksu. Dan ini ada koper-koper aku yang belum aku apa-apain. Tadi barusan dianterin sama bellboy-nya. Terus kalau kalian masuk, lihat ke kanan akan ada toilet yang bagus banget. Ada bathtub kayak gini, toiletnya ada bathroom. Terus ini kayak kaca gitu, tapi kacanya agak-agak blur, jadi gak bakalan tembus pandang kalau lagi mandi. Keluar lagi, ini langsung udah masuk ke porsi kamarnya. Sebelah sini ada kayak minibar gitu. Aku lagi ngecas. Gila, untung banget di Korea chargernya kayak Indonesia, palanya dua. Jadi aku karena nggak bawa charger internasional, jadi di sini kasurnya aku pilih double bed. Kayak apa sih namanya ini? Pokoknya yang dua kasur gitu. Karena aku pikir pertamanya aku tuh bakal tidur sekamar itu dua orang. Ternyata enggak, sekamar tuh sendiri-sendiri. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, aku ada dua kasur. Di sini ada TV dan ada box yang isinya apa nih? Aku belum buka bahkan. Ini tuh hadiah dari Cherish deh. Bentar aku mau buka dulu. Ini wait ya, aku kasih tunjuk kalian kamarnya dulu baru aku buka. Iya, jadi ini ada sedikit lounging area. Ini tempat dimana aku ngobrol sama kalian tadi. Keren banget ya. Eh, buat kita kalau pagi-pagi mau ngopi, mau apa, itu bisa di sini. Ini kasurnya udah gak ada lagi ya. Kalau dari pojok sebelah sini kamarnya itu kayak gini. Bagus sih, menurut aku bener-bener kayak nyaman banget. Oke, sekarang aku bakalan buka apa aja yang aku dapat dari beauty box ini. Aku mau buka dulu, wait ya. Tunggu. Jadi aku dapat kartu ini, tulisannya Oh my God, you are here. Sama ada calling card, ini kayak nomor telepon gitu-gitu konteksnya. Siapa tahu kalau kita nyasar di Korea, jadi kita tahu kita harus telepon ke siapa dan harus pulang kemana. Terus ada ginian juga. Oh my God, you're here, welcome, your beautiful journey starts now. Feel free to enjoy the goodies prepared for you. Next event, welcome dinner. Time and location, 6:30 today, 37th floor. Iya, jadi kita bakalan ada gala dinner nanti. Masih lama sih waktunya, sekarang masih jam 12 siang. Jadi aku masih punya plenty of time buat istirahat sebelum gala dinner. Dan ada satu kotak warna pink yang lucu banget ini. Kalau dibuka isinya ada cookies, beautiful journey in Seoul tulisannya. Ini aku gak tau bacanya gimana. Terus ini ada apa nih, hashtag cu. Ini INS by N Sunskin. Ini apa? Kayak serutan deh. Oh, lucu banget. Serutan kayak eyeliner atau pensil alis atau apapun yang lip liner gitu-gitu. Ada sheet mask. God knows I need this karena aku perjalanan panjang di pesawat. Terus ada apa nih? Hard finish wood pencil eyebrow, pensil alis. Ada royal apa nih ya? Kayaknya moisturizer deh atau essence gitu ya. Atau foundation. Iya, ini kayak foundation deh. BB cream atau foundation atau semacamnya gitu. Dari Hanskin. Terus ada ini dulu, ini eyeshadow.
dan ada Ins by N Shield Cream. Kayaknya krim gitu deh. Oh my god, I love it. Aku bakal foto ini dulu sebelum aku pakai. Gila, luar biasa bagus banget. Guys, ada satu lagi yang aku belum kasih tunjuk. Ini dari Lotte Hotel. Aku dapat little box like this. Kalian tahu isinya apa? Isinya itu macarons. OMG. Lagi. Mau aku makan sekarang. Right now. Ugly, I don't care. But aku baru aja selesai take a warm bath. Terus aku sekarang lagi pakai masker yang tadi mereka kasih karena aku rasa my skin really needs it. Habis perjalanan jauh dan panjang dan aku pakai makeup selama di pesawat, jadi aku bener-bener butuh banget bikin kulit aku bernapas lagi pakai mask ini. Jadi sekarang aku lagi pakai bathrobe dari mereka dan aku lagi maskeran. Gila, ini jelek banget, rambut udah gak karuan. Hi, I just ordered a room service because I am so hungry. Nah, sebentar lagi itu bakalan gala dinner. Cuman kayaknya kalau gala dinner itu makanannya sedikit dan aku kayaknya udah gak kuat kalau nunggu sampai ntar malam, jadi aku order club sandwich. Let's see. Aduh, gimana bukanya nih? Semoga enak. Gila, ini club sandwich 500 ribu coy. Jadi harus enak. Hai. So, sekarang aku baru aja selesai siap-siap buat gala dinner. Jadi yes, ini kamar gelap banget ya. This is my outfit. Ini terang. Jadi aku sekarang lagi nunggu yang lainnya buat pada selesai make up. Habis itu kita bakalan heading ke lantai 37 buat have our welcome gala dinner. Dan kita bakal ketemu sama banyak orang nanti di sana. Yes. I'll see you guys in a bit.